Tuh. Ini mulai harga 35, 20, 25, 40 ya. Enak ini nih bahannya, teman-teman. Ada kan? Telatin? Homsa telatin. Homsa telatin 35 ya. Gak mau dikasih ini jomor ya. Asara. Ini kan 15 real, teman-teman, 50.000. Gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lagi berada di daerah apa nih? Sini ada tertulis daerah Al-Baghdadiyah ya. Mungkin ini perbatasan dengan daerah Soropiah, teman-teman. Kalau ke sana ke Sukhindi ya, atau Pasar India. Eh, Pak Haji. Ah, di dia. Oh, rumah sakit. Oh, yang sholat dulu itu deh. Oh, sok. Tuh ada. Dia. Sama Bang Alek. Oh. Ini ada Pak Haji ya. Ternyata Pak Haji katanya lagi ngantar jabunnya atau customernya ke rumah sakit di sini. Nah, ini ke arah Pasar Hindia ya, Pasar India. Di sini mayoritas orang India, teman-teman. Mulai dari penjaga toko, terus salon, tempat kargo, pokoknya di sini semua orang India. Nah, sekarang saya mau jalan kaki, insya Allah mau beli pakaian, teman-teman. Sekarang jam 5:30, lagi enak-enaknya pada nongkrong jam segini ya. Mau beli kaos, di sini ada tempat kaos toko pakaian yang menurut saya lumayan murah ya, teman-teman. Harganya murah dan bahannya itu bagus. Kalau yang dipakai sama saya ini harganya 10 real. Tuh, jam segini lagi pada nongkrong, teman-teman. Ini hampir mayoritas itu orang India ya. Assalamualaikum. Nah, di sini ada rumah sakit ya. Kalau nggak salah ini udah termasuk daerah Soropiah ya. Daerah Soropiah ada rumah sakit Rapa, teman-teman, yang mau berobat orang Indonesia bisa datang ke rumah sakit ini nih, rumah sakit Rapa di daerah Soropiah. Pegawai-pegawainya banyak orang Indonesia. Di kalau di depannya ini Murtada Medical Center. Pastinya orang Indonesia yang udah lama di Jeddah tahu ya rumah sakit ini nih. Sekarang saya mau beli pakaian. Di sini ada salah satu toko. Udah beberapa kali saya beli di sini. Ayo, Bang. Beli pakaian dulu, Bang. Udah beberapa kali saya beli pakaian di sini karena harganya lumayan terjangkau ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Tuh. Ini mulai harga 35, 20, 25, 40 ya. Enak ini nih bahannya, teman-teman. Ada Adidas, Cat, Polo. Mau beli kaos. Halo. Kepala kamera, kamera, ayo, ada kamu boleh? Ayo, Homsa telatin. Oh, ini dulu saya beli kayak gini, bisa Polo. Ada kamu? Telatin? Homsa telatin. Homsa telatin 35 ya. 35.
Gucci. Siwa ini ada, Ahmar. Ahmar. Iya. Hah? Follow? Magasan tuh? Follow, follow ya. Ada Magasan tuh. Ada small. Iya. Nanti gua L, L. Magasan tuh L? L. Ada kopi antar. Lah, lama kopi. M Bardo Segir. Kebiru gua? Iya, L. Topi tuh ya. Celana dalam nih L'Oreal. Celana 28. Ada kam? Pantal? Ada Musarbain. Musarbain. Ayo. Ada medium ke dia? Magas. Medium. Medium. L saya kira apa? Saya pada sana. Kopi kita apa? Ah. Ini model ni. Ada apa? Polo mapi. Polo. Nah ini kalau kemejanya biasa ya. Karena di sini banyak orang India, kemejanya juga kemeja orang India. Kayak gini, jarang orang Indonesia yang beli kemeja model kayak gini. Ini kebanyakan orang India, Bangladesh. Ini ada yang 10 realan, teman-teman. 10 real. 36.000 ya, 37.000-an. Kalau di rupiah kan. Saya mau beli buat kerja sih. Ini berapa ini harganya nih? Mau beli yang kayak gini bagus gak nih, teman-teman nih? Belang-belang ya. Beli satu ya. Harganya 45 real katanya. Yang kayak gini sama 45. Dah. Awas. Ini saya udah beli celana satu sama baju. Bayar dulu. Gak mau dikasih ini jawabur ya. Asara. Ini kan 15 real teman-teman, 50.000. Gak mau. Atau di sini kalau sama beli ya bajunya buat kerja. Aduh, ganti baju teman-teman. Tuh jam segini rame tuh ya orang India. Nah ini kesini ke Jalan Sitin, ke Jalan Sitin mau lurus ke sana, nyebrang itu ke daerah Kandara. Nah ini ada Kubri Kandara, dimana di bawah Kubri ini dulu jadi perkumpulannya TKI ilegal ya, yang mau pulang kumpul di sini teman-teman. Nanti ada polisi ya yang menjemput yang mau pulang, mungkin tahun 2013-an atau tahun berapa, sekarang udah gak ada. Ramai di sini, apalagi kalau saya jalan ke sana lebih ramai lagi.
Cuman kayaknya jarang orang Indonesia di sini. Karena perumahannya di sini perumahan kumuh ya. Tuh. Gampang mundur. Baju ayah tuh bang, kok nggak milih? Nggak milih, kan abang langanan di sana. Iya, bang, dompet saya putih, jadi baju putih. Gitu ya? Iya. Terus dibasok kan putih juga saya, iya. Berarti harus baju putih. Di mana beli sahi? Di situ. Nah ini Bang Alek udah nunggu ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ini yang bisa saya tayangkan. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan video-video santai, video ringan. Sekarang saya mau beli teh dulu. Di sini katanya ada jual sahi ya. Assalamualaikum. Bisai? Ayo. Wahid saya ya, saya Halim. Kamera. Ada video. Ayo. YouTube aja. Oh ada, sepah ya. Ini buat di temil. Orang India kebiasaannya orang India, Bangladesh kayak gini nih. Nyemil teman-teman. Sepah kalau bahasa Sunda mah. Iya pun ya, udah. Wahid saya Halim. Beli teh dulu. Tuh bisa kita lihat di sana. Rame banget. Kalau ada waktu insya Allah bikin video ke sana. Pernah sih kemarin sama Kang Jaya ya bikin video. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.